Panasonic telah melaksanakan program belajar lingkungan warisan dunia di Taman Nasional Ujung Kulon, salah satu warisan dunia UNESCO yang berada di Indonesia selama 4 hari dari tanggal 25 sampai 28 Oktober 2011. Taman Nasional Ujung Kulon terdaftar di salah satu warisan dunia sebagai warisan alam pada tahun 1992. Banyak sekali hewan langka serta tumbuhan seperti banteng dan badak bercula satu yang saat ini hampir punah. Pada Juni 2011, Panasonic Corporasi dan Pusat Warisan Budaya UNESCO mengumumkan perjanjian kemitraan strategis untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui konservasi warisan dunia dan pendidikan lingkungan bagi generasi mendatang. Melalui kerjasama ini, Panasonic membuat aktivitas pendidikan bernamakan Program Belajar Lingkungan Warisan Dunia. Di dalam program ini, anak-anak akan mempelajari beberapa situs warisan dunia dan memahami pentingnya menjaga alam. Panasonic akan mengadakan program warisan dunia di 10 negara, dengan target 4.000 anak selama 2 tahun serta membantu anak-anak untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Sekitar 400 siswa dari 5 sekolah dasar mengikuti program ini. Anak-anak mendapatkan pengetahuan yang sangat berharga di Taman Nasional Ujung Kulon pada saat kunjungan. Individu, dompet itu kan berharga. Nah, bagi bumi kita ini, warisan dunia ini terdaftar pada warisan dunia pada tahun 81. Nah, ini ceritanya itu adalah terumbu karang yang dulunya ada Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, biar semangat adik-adik coba berdiri dulu. Ujung Kulon siapa yang punya? Ujung Kulon siapa yang punya? Yang punya kita semua. Ujung Kulon, yes! Ujung Kulon, yes! Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nanti kalau kemudian, pada saat kunjungan, anak-anak mengalami berjalan di dalam area taman, serta memahami pentingnya melestarikan harta karun dunia yang paling penting, yaitu alam. Selama program berlangsung, anak-anak mengambil gambar pada saat di hutan dengan menggunakan kamera dan 3D video kamera Panasonic serta menuangkan pengalaman tersebut di Eco Picture Diary. Sebagai Green Innovation Company, Panasonic akan terus menawarkan kesempatan kepada anak untuk berbagi pentingnya melestarikan lingkungan dan beberapa situs warisan dunia. Panasonic, ideas for life.